motor sampai kaki patah, aku belum trauma, alhamdulillah, mudah-mudahan gak kan. Pernah kaki mobil patah? Mobil tabrakan selesai trauma, gue langsung wah gitu. Ini kaki pernah patah? Pernah patah. Itu momen apa? Itu lagi touring bareng Imam Darto di Brokoli, kita mau ke Batu Manis. Tapi ternyata kecelakaan juga, jadi ditabrak orang. Jadi ditabrak orang, oke. Udah berapa rute yang kamu... Gak banyak-banyak sih, soalnya kan masih kepotong sama syuting dan lain-lain. Ya, semuanya aja. Tapi cari waktunya gimana tuh, Kak? Touring kan gak bisa sehari dua hari ya, kayaknya kalau jauh. Tapi kayaknya kalau buat touring diutamain ya. Utamain touring dibanding kerja. Touring dulu ya. Tapi kalau ada cuan cepat mah ya udah gas. Oke, okay. Kak Kia, apa namanya, apa yang belum pernah kamu jelajahin di Indonesia ini dengan roda dua mu? Banyak, masih banyak banget. Pengennya sih nanti kedepannya ya bisa motoran juga bareng yang teman-teman semua, touring keliling Indonesia itu masih pengen. Cuma kan kita masih harus cari angkat. Iya benar. Kalau anak kan baru ada. Belum ada. Tapi rute yang paling mengesankan untuk kaki apa? Yang tertabrak kaki itu kali ya. Mengesankan sekali, belum nyampe setengah jalan sudah tidak. Dari bisa mana lanjut. Ke mana itu? Dari mana ke mana? Dari Bandung mau ke Batu Karang. Nah, pada saat dirimu mengalami kecelakaan itu, orang rumah, keluarga, terdekat, gimana apa? Dari situ langsung ada di... tadi gue sebut ya? Daddy. Bukan Daddy, tadi dulu. Oh, Eddie Brokoli. Eddie Brokoli langsung kayak mungkin teman-temannya buat antar balik ke rumah. Kayak naik mobil pickup gitu. Dan ketiga, udah nyampe rumah ada papa, rumah sakit, patah. Tapi orang tua gimana sih, Kak, melihat anaknya patah kayak gitu? Udah jangan main-main motor lagi ya? Kayaknya udah capek ya. Ya bokap juga udah capek nasihatinnya, ya udahlah, udah pasrah aja deh juga. Tapi Kak Kia kan punya anak cewek juga nih. Ini gimana nih? Nah, itu kenapa dulu gitu? Aku udah gue rayu-rayu, kamu nanti naik mobil aja ya. Gak mau motor ya. Cuma ya harus juga lah, tau diri ya. Kenapa Kak Kia anak dilarang? Silahkan kamu aja sendiri. Karena cewek. Kamu kan juga cewek. Kamu kan juga cewek. Gimana? Karena mungkin merasa kamu pernah mengalami hal karena yang... Karena gak semua orang bisa tetap ketawa ketika kaki patah ya. Gak semua orang bisa tetap tersenyum ketika jatuh, beset, apa segala macem. Ngebayangin anak yang begitu princess ya kan, tiba-tiba jatuh kayak aduh jalannya copot jatuh kayak gini. Dia kebesar dikit aja udah stres. Karena pernah digigit ular palanya malah. Dia? Ular gede. Piara. Mereka aja udah stres banget kan, aduh gimana anak gue. Cuek deh. Oke, pernah ada di titik yang pengen berhenti dulu motoran atau gimana? Pernah waktu habis lahir. Kirain udah gak akan nonton motor lagi karena udah sibuk urusan. Gak bisa. Motor udah saya lepas kasih orang. Bisa tetap aku jojo nyari motor lagi. Gak bisa. Berapa motor di rumah? Sekarang setengah satu. Sosial biasanya kan kalau anak motoran itu punya jiwa sosialnya yang tinggi banget gitu kan. Nah, Kak Kia sendiri sama teman-teman motoran itu sudah melakukan apa dalam biasanya jiwa sosial? Biasanya kalau sama tim main cantik, kan ada main cantik kayak Kak Poppy Sofia dan lain-lain itu, kita emang banyak. Kalau ada kegiatan pasti harus ada positifnya, entah itu berbagi kemana, atau kita datang sama kapan, segala macam yang berkembang gitu. Kalau di motor besar Indonesia juga, mereka lebih ke acara-acara besar, tapi dikumpulkan dana untuk undang anak-anak itu jatuh berapa ratus, atau berapa. Nah, ini ke terakhir kemarin ini, di ada kegiatan atau kemarin seperti terakhir main cantik deh, kayaknya apa ya? Oh enggak, kemarin nonton balap. Oh nonton balap ya, oke. Oh itu kan undangan. Undangan, oke. Kak Kia, lagi-lagi namamu diseret-seret. Iya lagi. gak ngerti. Sempet kesel gak sih? Sebel gitu? Enggak sebel sih. Aku belum lihat sama sekali, baru ngeliat ininya doang, judulnya doang kan. Apa sih? ulang tahun doang gitu. Yang pas yang waktu itu kita ketemu kan? Yang mana waktu ya? Kita ketemu di daerah Easy. Di situ lagi kan? Kita kenal lagi. Ketemu di situ. Itu momennya gimana sih sebenarnya? Yang pertama kali banget itu. Ulang tahun bos aku. Okay. Yang punya tempat. Undang semua. Itu kan banyak artisnya kan, enggak cuma kita berdua ya. Ada banyak lah pokoknya. Tiba-tiba pas mau turun, biasa gue tahu dong kalian wartawan pasti ngincer dia dong. Heeh. Udah diem dulu bang, diem dulu, diem nih, diem. Kalau gue kan lewat pasti aman nih. Pikirannya pas turun ini cik, kok iya tuh kenapa jadi ketua? Gue aja masih pegang bantal yang kenapa jadi gue? Enggak, tapi memang momennya kalian berdua datang bareng-bareng. Kita emang akrab banget, emang segitu akrabnya.
kan dia lagi susah juga, pas kalau susah kita ada, apa gitu, gue lagi susah juga semuanya ada. Jadi kita emang saling support semuanya. Seberapa akrab atau sedalam cerita apa sih? Kalau seberapa akrab, intinya dari awal udah aku tegasin bagi dia aja, Kia Putri, cewek dikasih rahim, cowok dikasih rahim itu Kia Putri. Cowok dikasih rahim, segitu istilahnya. Gue laki-lakinya. Di istilahnya gitu. Iya, jadi udah cuma dikasih rahim udah Kia Putri nggak ada lagi. Segitu dia tahu aku kayak lakinya kayak apa. Emang akrab, mau kabar-kabaran ada kainat dulu, aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Sudah. Cuma sekarang kan mungkin dia makin lagi bebas dan lagi segala macam, jadi dia lebih banyak mukul dan apa dong. Karena dari Jakarta. Balik ke Jakarta. Jadi lebih ketemu lagi ya. Dan nggak cuma kita, ceweknya juga nggak cuma aku doang, pun dia ketemu. Tapi keganggu nggak sih kak sama netizen berita yang itu gitu? Lebih ke PR gue, jadi kagak bisa ngambil job apa-apa ya. Karena aku disangkutnya kayak gini nih, nyangkutin ke situ lagi. Kalau kemarin kan mereka masih punya masalah. Aku takutnya nanti kalau disangkut-sangkutin jadi dibilangnya nyam sana. Sabar, ya udah. Kalau sekarang sih ya cuek aja, emang gak ada apa. Posting-posting juga cuek-cuek aja. Tapi kenalnya sendiri berarti dari Kak Ina juga kenal ya? Puter Kak Ina, laki ya? Apa nah, itu? Udah. Aku kenal ya dari dulu, duluan. Udah lama, baru dikenal ke Kak Ina. Berapa tahun tuh Kak? Lebih dari 2 tahun. Sebelum masalah ini terjadi lah ya. Jauh. Aku masih dikenal Kak Ina sebagai sosok perempuan yang bisa aku contoh untuk menjadi perempuan. Oke. Okay. Laki banget nih. Nih lu harus ketemu sama ini gue gitu. Berawal dari sini. Berawal dari sini tuh. Yang Kak bener Kak Kia diberikan job sama manajemen ya, manajemen. Enggak ada. Karena ada berita. Makanya itu kemarin akhirnya pertama kali aku mau buka suara karena itu kan. Itu dari almarhum Roni Galung, itu tahu komedian zaman dulu, dia udah meninggal. Dia cari aku ke Bandung, dia nyuruh aku balik lagi ke Jakarta untuk kerja, itu dari itu. Enggak ada sama sekali dari itu. Berarti pure memang itu linknya Kak Kia sendiri lah ya, misalnya ke menegaskan itu. Terus Kak Kia, benar enggak sih sebelum ini terjadi, maksudnya huru hara ini terjadi, Kak Kia pernah dijodoh-jodohkan sama basis sama gitarisnya Kak Virgo. Nah itu gimana itu? Iya pernah. Jadi sebenarnya ketemunya kedua kali sama Kak Ina ya? Ya Kak Ina lagi nongkrong, jadi abang ngomong gini, ya udahlah lu, sini gue kenalin sama temen gue, gue cariin lu cowok yang baik-baik kok, segala macam, lu jangan asal-asal. Karena kan aku curhatnya juga dia kan. Ya udah pas datang ternyata dia nyicuek, gue nyicuek, jadi kayak gak ada chemistry, ya udah aja. Terus dia kayak minta maaf kan sih, kan abang itu minta maaf. Rasanya Ki, gue gak tau, ternyata kayaknya kalian enggak cocok. Ya udah sih, slow aja main. Simpel, kalau gue sama Tuhan simpel banget kalau pikirnya. Iya, karena ya enggak. Oke, okay. Karena kalian memang sudah ternyata bersahabat lama ya. Iya, dan memang satu dunia. Satu dunia, satu motor. Dan okay. Enggak saling baper ya, kan katanya sahabatan cewek cowok baper. Sejauh ini sih enggak ya, sejauh ini enggak ya. Sejauh ini kita memang saling support. Saling support. Mau gue punya pacar kek, mau di gimana kek, saling support aja. Nah kan sama-sama sudah punya keluarga nih. Kak Kia sempat baru sudah pernah punya keluarga. Sudah pernah punya keluarga gitu, sama-sama sudah pernah. Itu kan juga gue bilang, ya gue senior lo ya. Iya betul sih. Seceplosannya itulah ya. Gue senior lo ya. Tahun berapa lo S1 nya? Seceplos itu. Nah oke, pada saat sama-sama pernah punya keluarga, pasangan-pasangan mengenalkan pasangan satu dengan sampai sekarang juga kan mantan suami aku masih suka anterin anak rumah cuek-cuek aja, maksudnya dia cerita lu gimana belum enggak biasa aja yang cuek aja sih. Memang pada dasarnya tidak ada apa-apa ya, ternyata memang dasarnya kita seakrab itu aja. Seakrab yang dia manggil aku cuek mau gitu, nong lu di mana yang gitu, ini ada motor nih jalan. Bosan gabut ngopi. Sampai akhirnya kamu disebut orang ketiga dari pihak sana. Ya, tapi itu kan bukan kamu juga tuh hari pertama tuh. Iya benar. Iya benar tuh. Jadi harusnya saya nanya Anda, kenapa itu bisa terjadi? Nah, makanya menjelaskan nih Kak Kia, akhirnya kamu kebawa-bawa nih, pada dasarnya sebenarnya kalian berdua memang sebelumnya memang sudah kenal dari awal gitu. Iya, kenal, dan itu emang ulang tahun bos aku dan emang dititipinnya ke aku sih, maksudnya kayak itu gue mau undang apa sih. Oh, lewat kamu. Iya kan memang oke. Amanah juga. Lagi kasus cuy, gak enak kan. Bener aja kena. Aduh, kejadian ya, ribut gue di dalam masalahnya. Kenapa kena, ada tuan. Gue lagi ngeseret masalahnya, kalau nyetopin dia doang ya udah gitu kan, iya, normal. Iya. Gue dibawa. Karena pada saat itu kamu datangnya berbarengan. Itu kali ya yang jadi kesan yang menurutkan tidak bertanggung jawab kan. Bener. Tapi yang di postingannya Bang Virgon sendiri itu emang berdua doang apa gimana Kak Kia? Yang makan warteg ya? Apa keliling warteg? Emang
ngumpul dulu nih, nanti baru jalan keliling. Itu di momen apa kak Tia? Gabut aja. Momen gabut. Momen gabut. Dan tapi tetap circle-nya circle motoran pada saat